masa untuk kerang berubah menjadi kerang yang lagi besar. Ada NPC nak trade original rupa, apa lagi trade lah. Sayang tak boleh bagi nama, start dengan Manchester. Lepas tu aku jumpa comel aka Shellos. Memang comel. Aku seronok sebab Pokemon air kita dah banyak. Terlalu seronok sampai aku tak tahu apa yang akan menanti. Tiba masa untuk gym air. Lawan kita, Kofu. Disebabkan Buih boleh belajar grass move, aku start dengan dia. Buih solo semua Pokemon dekat gym ni dengan Treblaze. Easy. 9/18. Cap level 33. Masa untuk Chenonet berubah. Dah jadi kupu-kupu dah. Comel pun berubah menjadi lebih comel. Perjalanan diteruskan ke Team Star Poison lawan Etikus. Aku mulakan dengan Chenonet. Sekali confusion tak defect sebab Skuntank ni Dark Poison. Plan B, masukkan Manchester, Yawn, Mudshot dan Skuntank pun mati. Aku tukar Kika Merah lawan enjin kecil. Mudah. Untuk Mark pun sama. Ikan terlalu kuat bila menjadi naga. Tapi ikan hampir mati dengan Trakun. Aku dah takut habis. Nasib baik. Aku tukar ke Chenonet. Trakun tiba-tiba ada flame charge. Chenonet terpaksa diganti lepas satu confusion. Dan tak disangka, comel akan menjadi penyelamat. Mudslap, Mudslap dan Mudslap. Trakun pun mati. Settle. 10/18. Cat level 36. Kebiruan bertukar ke peringkat akhir. Yeay!